kembali lagi guys, seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya guys. Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like dan share-nya, tampilkan komentarnya ya. Nama Gary Stephen Robert terngiang-ngiang saat golnya ke gawang Haiphong menarik perhatian banyak orang guys. Tak hanya gol yang dicetak dari jarak jauh, pergerakan bola yang terlalu cepat juga membuat kiper Haiphong hanya bisa terdiam dan hanya menatap dengan bingung. Aksi cepat pemain berusia 31 tahun itu menembakkan bola dengan cepat sebelum diblok pertahanan lawan, membawa hasil bagi rekan satu timnya. Reaksi normal Gary Stephen Robert saat duduk usai mencetak gol adalah seolah-olah dia sendiri tidak mengira bola bisa masuk. Gary Stephen Robert adalah salah satu pemain terpenting Sabah FC di lini tengah dan telah tampil di lebih dari 10 pertandingan musim ini guys. Jaringan pada menit ke-80 itu membantu Sabah FC mendapat jurang gol dengan pasukan dari Vietnam. Namun tiada gol penyamaan dihasilkan yang menyaksikan Sabah FC tewas tipis 2-3. Sabah FC kini berada di tangga kedua kumpulan H Piala FC dan berkongsi 6 mata guys bersama pasukan Haiphong. Oke, itu saja untuk kali ini ya. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya, tekan komentarnya. Terima kasih. Salam memayu bola.